Halo guys, oke. Kalau kemarin kita antigen di stasiun Cimahi karena dari Bandung ke Jakarta, sekarang kita balik. Kita sekarang cobain antigen di Gambir karena kita mau balik ke Bandung, oke? Nanti kita review di sana gimana antigennya, oke? Oke, kita udah di Gambir. Pertama kita print tiket dulu. Habis itu kita langsung ke PCR. Ini kita OTW nge-print tiket. Jadi bagian PCR-nya itu ada di ujung, di pintu keluar. Nanti kita arah ke sana. Ngomong sepi, kita print tiket dulu ya. Bentar. Ini kita udah cetak tiket. Sekarang kita arah ke pintu keluar buat antigen dulu. Antigennya di ujung guys. Jadi harus jalan aja ke pintu keluar. Mudah-mudahan nggak rame karena setengah jam lagi kita udah jalan. Semoga nggak rame. Oke, bentar. Nah, ini ada sign-nya. Rapid test antigen ke ujung. Cukup jauh sebenarnya tempatnya. Nah, mantep, sepi guys. Jadi kayaknya bakalan cepet. Ini tempat rapidnya sepi, tapi kita harus register dulu di belakang. Kita register dulu, habis itu ambil nomor antrian. Kita register dulu ya. Oke, udah beres registrasi, kita tinggal ke loket pembayaran. Harganya sama ya, 35.000. Rata sama stasiun. Nanti tes antigennya di situ coloknya. Nah, bedanya di sini sama stasiun Cimahi, di sini manual kayaknya. Kalau di stasiun Cimahi pakai PharmaLab. Mas. Pesan siapa? Rizky. Tiketnya tuh. Tiketnya ya. Iya. Iya. Makasih mas, langsung aja ya? Iya. Makasih. Kita tungguin dulu, habis ini giliran kita. Makasih ya.
bedanya tuh di sini nggak pakai aplikasi kayak di stasiun Cimahi, Farmalab. Ini mirip di stasiun Bandung. Jadi lo tinggal dateng, nanti registrasi, bayar pakai cash. Tapi kayaknya cash deh, soalnya nggak lihat mesin edisi buat debit. Nanti langsung dicolok dan lo langsung duduk tungguin hasilnya. Ini sepi sih. Nyoloknya di situ dan hasilnya di sini. Nanti bapaknya manggil. Mudah-mudahan negatif. Harusnya nggak lama sih hasilnya, karena sepi juga. Kita tungguin dulu aja. Oke, hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi kita bisa langsung ke atas buat langsung ke gerbongnya. Nah, agak ribetnya di sini karena tempat antigennya di ujung pintu keluar. Jadi kita harus bolak-balik ke pintu tengah. Kayaknya dari sebelah sana ya. Nah, harus ke sebelah sana lagi. Jadi agak jauhan dari pintu keluar ke pintu masuk passenger-nya. Kalau lu mepet, kayaknya agak tegang kali ya kalau mepet waktunya. Ini gue juga mepet sebenarnya, setengah jam lagi jalan. Nggak nyampe setengah jam lagi malah, tapi untungnya tadi sepi. Jadi cepat keluarnya, hasilnya. Nah, masuknya dari pintu yang sini. Cek suhu. Oke, kita langsung masuk. Enggak. Terima kasih Pak. Oke, udah dicek. Sekarang kita naik ke atas. Tadi sih gue dengar keretanya udah datang. Keretanya kayaknya udah ada. Udah standby. Tapi gue haus, jadi kita ke ATM dulu. Bentar nanti buat beli minum di atas. Nah, ini ada ATM. Oke, kita udah dari ATM. Sekarang kita mau ke atas lagi. Sekarang kereta api itu on time, jadi lu nggak usah khawatir delay. Ya kalau ada delay itu udah harus banget kayaknya. Sekarang on time semua tapi. Yang di tiket jadwal berapa tanggal berapa nyampe jam berapa itu udah on time banget. Kita eksekutif 4, 1C. Pas banget ini. Eksekutif 4. 1C. Ini di belakang. Bersih, rapi. Oke. Kita taruh helm dulu. Oke. Jadi
kita lebih kerukun, gerbongnya bersih, sama kayak yang kemarin, dan gak rame juga. Jadi